warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Senopati Story ya. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya. Kali ini kita ketemu lagi dengan Bapak Agus ya, bintang kita ya. Untuk lebih detailnya coba kita simak videonya. Mula hilangnya subscribe channelnya Senopati Story. Oke ya teman-teman, ini adalah proses pembuatan cilongnya ya, bisa Anda lihat ya. Jadi untuk minyaknya sendiri ini sedikit ya minyaknya ya. Ini prosesnya dan ide jualan yang luar biasa ya, ide jualan yang modalnya sedikit untungnya selangit ya. Oke. Hei, kemana? Jajanan simple ya, jajanan viral, jadi jajanan sekolah. Jajanan murah meriah. Jajanan murah meriah. Bung, ini telur gulungnya udah habis ya, luar biasa. Jam segini beliau udah habis telur gulung. Jadi adanya cuman ini ya, papeda original. Ini sama telur. Terus ini cilong. Oke teman-teman, ini adalah tampilan cilong telur Mendes yang biasa atau yang pedes? Yang pedes ini. Super ini hot, satu ya? Kilonya sekitar 12.000 kurang lebih gitu ya. Kalau yang ini, kalau pengen yang pedes lagi, ada lagi mas, ditambah lagi. Ini pakai saus lagi mas? Oh iya ya, sedikit aja ya. Jadi kalau dari monte yang sekilo tuh jadi berapa? Berapa tusuk? Ya kira-kira. Tergantung itu. Gimana yang beli? Soalnya yang beli biasanya pinginnya pakai cawat yang enak-enak. Jadi sekitar 300 lah, 250 tusukan lah. Bukannya 500 bang? Kalau 500 itu nggak kuat mas. Soalnya sausnya anak-anak demen sama cawat gitu. Oh gitu ya? Iya. Cilong telur ini bumbu-bumbunya. Kalau Anda yang baru menemukan panir, ini bumbunya itu panir. Yang ini ya, yang di depan kamera kita ini adalah yang pedas. Terus yang ini yang biasa ya, yang original ya. Original. Terus iya. ini adonannya. Adonannya. Ya. Adonan apa namanya bang? Adonan dari tepung tapioka alias kanji. Okay. Iya. Tepung tapioka alias kanji ya, kalau alias orang aci. Sunda aci ya. Iya. Teman-teman, ini adalah saus untuk cilong telur dan telur gulung ya. Diperjelas lagi ya, menurut abangnya tadi ini adalah saus yang bahannya dari saus Dalimonte ya, yang super hot. Takarannya tiap 1 kilo saus ini bisa jadi 300 tusuk ya. Oke teman-teman, ini jajanan kita hari ini ya, yaitu cilong telur ya, sama papeda ya. Kita cobain dulu yang original ya, cuman ini udah dikasih saus ya. Gimana rasanya ya? Duh, terlalu pedas sih. Ini makanan dari tepung tapioka ya, dari aci cilong ya, rasanya khas ya, makanan khas dari daerah Jawa Barat. Oke ya teman-teman ya, mungkin segitu aja ya share video dari kami ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dukung channel kami terus ya teman-teman dengan cara tekan tanda subscribe ya yang di bawah. Untuk teman-teman yang telah mendukung, kami mengucapkan banyak terima kasih.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan Anda semua. Dan untuk teman-teman yang penasaran, silakan bertanya di kolom komentar ya. Nanti kita jawab insyaallah lewat video lagi. Oke, terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.